Marble cake part 3. Putih telurnya sudah jadi, adonan telurnya juga udah jadi. Putih telurnya masih kokoh ya, meskipun dia diaduk dari awal. Setelah itu masukkan ke apa secara bertahap maksud saya. Aduh, belibet. Ya, putih telurnya. Jadi aduknya pakai sistem aduk balik, dan ini sudah putih telur yang terakhir. Aduk balik itu apa? Aduk balik adalah boltnya yang diputar, bukan spatulanya yang diputar, oke? Dan inilah tingkat kekentalan yang saya mau, dan bisa dilihat tidak pecah ya adonannya. Di sini saya mau timbang adonannya biar dia sama rata. Dan ini saya memakai timbangan dari IG Live. Kurang lebih sekitar 400 lebih ya, biar dia sama rata semuanya. Oke, kita lanjut ke part 4.